Alhamdulillah kita sudah melalui hari kedua dari bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmatnya untuk hambanya. Pada bulan ini kebahagiaan memuncak pada seorang muslim karena memang pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka pendaftaran menuju ke surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu yang masuk surganya tanpa hisab. Dan juga pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita sekarang ada pada puncak-puncaknya, atau kita berada di bulan Ramadannya, penghapusan nama-nama hamba Allah dari api neraka. Sebagaimana sabdanya yang sudah masyhur, kalau bulan Ramadan maka semua pintu surga dibuka tanpa ditutup satupun, dan semua pintu neraka ditutup. Dan sungguhnya pada bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang di tiket itu dia tidak akan pernah selamanya ya masuk ke dalam neraka dengan izin Allah SWT, atau dikatakan atau disilakan dengan utaqa minan nar. Dan kata Nabi SAW itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dan kita sekarang berada di malam Ramadan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah kita termasuk di dalam orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kita sudah sebutkan tadi. Teman-teman sekalian, juga pada bulan ini para syaitan dibelenggu yang selalu menggoda manusia sehingga mereka tidak luar menggoda seluasa menggoda di luar Ramadan. Juga baru saja kalau teman-teman sudah mengerjakan puasa tadi dan juga yang mengerjakan sholat terawih, kami pun alhamdulillah baru saja Allah mudahkan selesaikan terawih itu. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana, dalam hadis yang lain man qama ramadhana, dua-duanya siapa yang berpuasa Ramadan, yang satunya siapa yang mendirikan malam Ramadan, imanan wahtisaba, dengan keimanan yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, kufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dibersihkan seluruh dosa-dosanya. Seperti itulah, penuh dengan keberkahan. Doa-doa kita diijabah. Dari mulai kita ya, teman-teman sekalian, mulai kita pagi hari berpuasa sampai ya kita menjelang buka puasa, mustajab doa. Sampaikan hajat-hajat Anda yang paling Anda butuhkan kepada Sang Pencipta Allah. Anda sedang mengangkat tangan ke langit kepada Zat yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Rahmatnya amat luas, gembira dengan taubat hamba-hambanya. Nanti malam sebagaimana semalam juga Anda akan bangun sahur. Di waktu itu waktu mustajab doa, sepertiga malam di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, mendatangi rumah kita di muka bumi ini, mendatangi rumah kita bumi ini, lalu bertanya lagi, apakah ada yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong, apalagi Anda inginkan. Ya, maka ini harus kita maksimalkan, jangan disia-siakan, saudaraku seiman. Saya secara pribadi terbiasa mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasinya ingin ikut dalam ceramah kita ini. Semoga ini jadi amal buat antum semuanya. Dukung channel-channel dakwah, sebarluaskan akhi dan ukhti agar bisa mereka dapat manfaat. Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, terus subscribe, ajak teman-teman, like lah. Hanya dengan sedikit tombol saja, maka Anda dapat pahala besar ya. Dan sekali lagi, bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Anda punya pahala situ. Anda bukan mungkin ustaz, bukan ustazah, tapi Anda bisa dapat pahala mereka. Mereka yang sudah repot menyusun materi segala macam, tapi Anda juga ikut panen pahala.